riwayat yang menyebutkan tangan dahulu itu lebih kuat. Lebih kuat. Maka kita turun tangan dulu, Pak. Namun Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili memberikan kepada kita sebuah faedah bahwa kalau kita turun tangan dulu pun juga jangan mirip unta. Saya berikan contoh. Kan sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Lalu ada orang begini, Allahu Akbar. Nah, ini yang disebut dengan mirip unta. Walaupun tangan dulu. Tapi hendaknya kita turunkan dulu jasad kita. Allahu Akbar. Baru kemudian tangan dulu. Supaya tidak mirip dengan turunnya unta. Ya. Yeah. Paham enggak, Pak? Ya, yeah. Allahu Akbar. Begitu, Pak. Ya, jadi turunnya itu bukan begini. Bukan.